kabar? Baik. Alhamdulillah. Lagi masak nasi. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Yo, what's up? Bestie Goritme balik lagi sama gue Gorezar. Ya, di video ini tanggal 24 Maret 2024. Ya, gue sedang berada di depan rumahnya Tiko dan Bu Eni, teman-teman. Gue bersama Bang Bray, bersama ya teman-teman dari Kereta Bersatu itu mau mengadakan buka bersama di rumahnya Tiko. Yuk, langsung saja kita langsung ke rumah Tiko dan Bu Eni. Gue udah lama nih nggak main-main, nggak apa berkunjung ke rumah Tiko. Let's go. Wah, ya teman-teman, ini tuh tampak depan rumahnya Tiko dan Bu Eni, teman-teman. Aduh, gue inget banget ya flashback ke belakang gitu, dimana kita berpala bulan ya, lebih mah ada kali kita mengadakan misi di rumah Tiko. Itu awal banget ya teman-teman, awal banget. Aduh, gue kalau berkunjung ke rumah Tiko tuh rasanya sedih banget teman-teman ya, dimana pada saat itu tuh kompak banget guys, sedih banget lah gue. Sumpah, sedih banget kalau berkunjung ke rumah Tiko tuh. Jadi keinget gitu, keinget banget. Wah, keren. Di depan gua ada Nerawijaya, ada waduh. Ano. Assalamualaikum. Aduh, gua dari Bandung, coy. Dari Bandung. Bisa banget gimmicknya. Bandung, waduh. Gimmick banget. Padahal udah sebulan yang lalu lu di Jakarta. Apa kabar? Baik, baik. Aduh, berapa tahun nih enggak ketemu nih? Setahun, Mas. Ada 2 tahun. Kalau gua sama Bang Olik udah baru berapa bulan. Iya. Bang Olik terakhir makan di mana? Kemang ya? Gua terakhir nih Kantiko ketemu. Iya itu. Iya, udah terakhir lu tuh. 9 bulan yang lalu berarti ya. Udah mau setahun. Kemarin kita bisa makan bareng di Kemang. Iya, habis makan bareng kita. Kemang. Wah, pantesan ada proyek nih ya. Enggak, kan lu di Bandung. Yang pas lu balapan itu loh. Oh, balapan kuda. Anjir. Ini nih gimana nih kalau berkunjung lagi ke rumah Tiko, kan masih banyak apa ya, menyimpan flashbacknya gitu. Udah pasti lu coba masuk ke dalam langsung tuh. Wah, buka memori lu yang tahun-tahun lah. Sama kayak gua kalau inget kalengan pada sini, aduh inget yang dulu. Iya, ya. Itu mah udah otomatis alami gitu. Nah, lihat tuh. Orang baru noh. Ngapain noh? Enggak ada juga sama. Hah? Apaan? Puasa gua. Ya udah, kita masuk ke halaman rumah Tiko teman-teman. Ini halamannya di sini guys. Ini apa namanya? Kamarnya Bu Eni. Teman-teman. Udah lama guys gak berkunjung ke rumahnya Mama Eni ya. Wah, halamannya. Dimana di situ ada pompa air. Pompa air Bang Bre masih ada tuh. Pompa apa namanya? Tuh. Tuh. Wah. Gue langsung inget momen-momen di sini. Wow, aduh. Jadi kangen gua. Kangen. Serius. Udah berapa lama sih lu? Enggak sini. Terakhir pas nikahan Tiko. Nikahan Tiko itu terakhir. Terakhir. Oh. 9 bulan yang lalu kali. Wah, jadi luas banget ya teman-teman. Rumahnya. Gimana dulu tuh? Di sini banyak banget ya pohon-pohon besar. Sekarang udah pada rapi. Dan gue masih ingat di sini banyak tumpukan-tumpukan. Sekarang alhamdulillah tapi kembali teman-teman. Juga tuh kalau mejeng itu di atas teman-teman. Nongkrong di atas. Di sini ada halaman belakang. Halaman belakang nih, halaman samping. Gue masih ingat juga. Tuh. Aduh, gue masih ingat. Ini yang ngecat ini, itu anak-anak teman-teman dari Kereta Bersatu yang ngecat tembok ini tuh. Masih ingat tuh.
inget gitu ya masa-masa di mana kita dulu itu tuh apa ya, berkunjung kali ya, kan berkunjung di sini tuh sebulan lebih teman-teman. Jadi kalau gua kesini tuh aduh rasanya karena udah dapat ya si chemistry-nya. Ini ada dapat bunga teman-teman, dapat bunga apa lagi nih teman-teman. Jadi udah pada kerentek ya siapnya. Oh, wallpaper guys, ini tuh wallpaper teman-teman. Iya, wallpaper. Oke, Besti. Sekarang gua ada di rumahnya Bu Eni, teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gokil. Baik-baik. Mancer nih. Assalamualaikum. Gimana kabar? Baik. Lagi masak nasi nih. Waalaikumsalam. Ah, sehat. Alhamdulillah. Ini enggak puasa nih, mah. Puasa. Ini ya. Ya udah dilanjut, mah. Lanjut, mah. Kita nunggu di depan. Agak lain. Ini ada kucingnya Tiko ini. Ini siapa nih? Kucing Tiko itu 12 bulan. Salah aja. Itu mah belum aku ketemu pertama 12 bulan. Nah, bentar lagi ya. Langsung flashback nih gue nih. Iya. Bentar lagi sih kayaknya. Kayak apa lagi? Enggak, bentar lagi maghrib. Cewek apalagi kita spill dulu. Coba. Ini bartender kita nih, bartender. Ini semua ini nih. Atau ayo dong. Nah itu udah semen aja. Bihunnya ke sini nih, bihunnya. Andan gua nih. Sama suasana rumah Tiko. Lihat tuh. Cosplay. Ya kan lu. Atas yuk. Jadi gue lagi di rumahnya Tiko, teman-teman mau bukber ya di rumah Tiko. Aduh, gue kangen banget sama suasana rumahnya Tiko cuy. Jadi bersih men. Wah ini tahun kemarin ya teman-teman ya, tahun 2023 ya teman-teman. Ini kamar mandinya. Widih. Mantap banget teman-teman. Resepnya. Wow. Ini kamarnya juga teman-teman. Aduh, kangen gua cuy. Kita lihat-lihat. Ada kasur juga teman-teman. Aduh, kangen. Sebenarnya gue inget teman ini teman-teman dari awal sampai akhir. Inget banget dengan momen-momen ini. Jadi kalau berkunjung ke rumah Tiko tuh sedih banget karena mengingatkan momen-momen di mana gue dari awal sampai akhir di sini teman-teman. Gila. Jadi kangen gue cuy. Kangen. Berkumpul ria teman-teman ya. Ada yang mau bantu nih kok? Ke bawah dulu. Jadi ingat ya. Jadi apa yang ingat apa tuh? Momen-momen waktu misi Tiko. Sedih gua. Jadi flashback ya. Flashback. Tidurnya di sini nih, ngampar. Ngampar sini sama di kamar mana? Kamar situ tuh. Mana? Kamar situ ngampar. Aduh, ingat gua. Gua penasaran sama kolamnya. Ini kolamnya. Waduh.
Ini dulu gue yang ngechat nih teman-teman. Ini dulu gue yang ngechat. Flashback. Pas apa kerja bakti di sini pada berdiri-berdiri ya. Ngechat. Pada ngechat kita ya. Okay. Jadi ada yang ngechat di sini, di situ, di situ. Nah yang gak rata itu pasti punya gue ngechatnya. Lo di sono ya? Iya. Yang gak rata itu tuh. Emang parah lu gue. Yang gak rata pasti punya gue itu. Yang gak rata itu catatan gue tuh. Saya bingung guys. Oh, ada pohon ya. Oh, ya mesti chat juga nih sama Tiko ini. Teman belakangnya, teman-temannya. Hah. Aduh, gue kangen sekali teman-teman. Hiu. Nah, kan ada yang iseng gue dikunci nih. Eh, hey, bro, bukain bro. Wah, bro iseng nih, jail nih. Ya, nah, kamu ngeprank saya ya. Bener begitu atuh. Coba bulan puasa sabarnya teruji apa enggak? Masalahnya dia kagak puasa. Oh, puasa enggak? Puasa deh. Oh, puasa ya. Alhamdulillah. Iya, puasa dong mas. Begitu dong. Mas Agoy, kita kan belum sholat asar. Iya. Sholat asar yuk. Ya, gue mengingatkan masa lalunya, flashback ke belakang. Iya kan? Ingat, jadi ingat ini chemistry-nya. Aduh. Nah, ini musolanya nih, teman-teman. Ini musolanya. Nah, berarti ingat. Musolanya nih, receh. Coba tebak-tebakan ada berapa nih isinya? Itu sendiri ya. Banyak banget. Pokoknya koin semua. Ini kalau buat kerikan 1 tahun 2 tahun belum habis. Saya dulu ingat banget dengan musola ini. Di mana Mas Bewok itu kalau ke sini tidurnya di musola ini. Bener enggak? Iya. Bener enggak? Nah, bener kan? Tapi apa namanya? Tapi ini udah beda banget. Udah beda banget. Luar biasa karya Mas Tiko sudah mendesain musola dengan sangat beda banget ini. Cocok tuh buat jadi kreator musola. Oh Mas Bewok ya? Iya. Kok masa kapan kok? Ini es timun suri. Es timun suri. Iya. Jadi di samping Tiko itu kan suka ngonten terus kerja apa? Jual beli mobil, kendaraan lah gitu. Betul. Ini profesi baru ya, bartender? Ini profesi baru, baru menggeluti beberapa minggu. Pantesan. Terakhir masak nasi goreng kebanyakan kecapnya. Banyak nasi goreng, banyak kecapnya? Iya. Wah, aduh, jangan dong. Kalau ini semoga aja enak. Semoga enak ya. Semoga, kayaknya. Kayaknya sih kemanisan deh. Jadi kapan nih lahirin? Lahirin. Ya, anggapnya itulah. Ya, kapan lahir? Bulan depan. April. Wah, siapa namanya? Namanya siapa? Ya harus punya siapa dulu namanya siapa? Siapa namanya? Namanya siapa ya? Ya harus siapa dulu namanya siapa? Agoy. Aduh, bahaya emang. Bahaya. Nih. Ini. Ada lagi di mana? Ini ada kolam ikan nih, teman-teman. Kolam ikan, guys. Kolam ikan. Wah, beingat banget nih kolam ikannya. Nah, ini ada foto anak-anak waktu di Miss Tiko, teman-teman. Di hari keberapa, gue lupa lagi. Masih komplit ya ini personelnya. Tuh ada gue Rajar juga, sebelahnya Brew. Tebak ini ada siapa aja nih. Udah nyampe sama gue. Ini ada foto juga tuh. Aduh, bentar lagi guys buka puasa. Sekarang jam 17.44. Aduh, lapar, haus. Gak kuat, panas. Ya ini buka bareng sama teman-teman di rumahnya Tiko. Cuy. Wah, kok banyak kucing kok ya sekarang rumah lu kok. Eh, kucing dulu mana kok? Yang belang. Ada ya. Ada ya. Mainnya jauh sekarang. Oh, mainnya jauh. Wah. Jadi ini setahun sekali
Tahun kemarin nggak jadi ya. Tahun sekarang ya. Sekarang jadiin buka barang di rumah Tiko. Ada Bang Boy, ada tuan rumah nih Tiko. Terus ada Wanda Wijaya, Aleko Ward, ada adiknya Bang Boy, Angga, Bang Bewok ada di sini. Ada siapa nih? Bang siapa nama? Mas Wasik, ada Reki Julian, Reki Julianto ya. Oh, Juliani. Ada Bang Brew, ada Bugs juga. Yang lain juga nanti nyusul, teman-teman. Kita siap-siap dulu ya untuk buka puasa. Nanti buka puasa yang mimpin doanya itu Bang Boy TV. Masih ada tuh foto-foto waktu tahun 2023. Nyantap nih. Ya kira-kira 10 menit lagi nih. Oh, itu cara ngonten. Hah? Cara ngonten gini. Gua melihat foto itu. Oh, aneh. Itu foto itu tuh. Oh iya, jangan. Ini jam 17.46, guys. Jangan di-spill dulu maksudnya. Jam ya. Nanti aja. Ntar flashback lagi. Kok lancar puasa? Lancar. Alhamdulillah. Hah? Karena manggil bukan Tiko lagi gua. Oh, iya. Bapak. Ayah Tiko. Bapak Tiko. Pade. Kira-kira APL-nya udah APL berapa? Gue nanti 1 April lah rencananya. 1 April. Siapa namanya kok nanti kok? Agoy. Belum kepikiran nanti. Spontan aja pas keluar baru mikirin apa. Gua kasih nama boleh enggak? Apa tuh? Dirot. Banyak main ML kayaknya. Gasot kaca. Jarot. Kok enggak dirot si Badang deh, Badang. Ahmad Bahalot Balmun Sabeni. Aduh. Tapi udah siap ya? Udah. Alhamdulillah udah siap. Katanya tempat itu ada kolam renang. Yang mana kolam renang ya? Kolam renang. Berenang. Kolam ikan. Tapi kan ikannya kok di belakang mah kering. Oh, kering. Iya, musim kemarau di sini beda sendiri. Musim kemarau. Belakang di sini. Oh. Kering. Itu mau pengen berenang. Enggak ada air yang udah enggak jadi deh berenangnya. Kondisi mama ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik banget. Lagi mama ini gendong cucu ya. Iya. Gendong cucu. Lu kapan? Enggak. Hah? Lu kapan gendong cucu? Gendong cucu? Kan lu udah mendahului. Aduh. Masanya kalau dia gendong cucu dari yang mana? Cucu dari yang mana? Iya, itu dia. Nah itu, neneknya yang mana nih? Gue aja bini belum punya masalahnya. Bukannya ada kemarin ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang di situ. Banyak kosnya. Oh, itu enggak, itu enggak deh. Batu loncatan itu mah ya. Itu batu loncatan doang itu. Untuk batu loncatan untuk menuju apa Sakinah Mawaddah Warohmah. Bener. Warahmah. Hah? Warahmah. Alhamdulillah, buka puasa udah bener-bener lu guys. Waktunya berbuka puasa teman-teman. Buka puasa teman-teman. Alhamdulillah. Kita buka dulu guys, buka. Eh ternyata azan subuh itu. Bukalah dengan yang pasti guys. Mama Eni. Mama Eni. Bisa habis. Ini terlalu ramai nih. Belum pada makan gua. Saya mulai temen ini mas. Mama Eni masak. Aduh. Rek tempe, kecap. Ya, kecap. Buka tadi men. Buka. Sekarang udah ada nih apinya nih. Iya. Tadi Bu Eni tuh kira-kira 10 menit. Uh-huh. Udah ngongseng-ngongseng. Oh, udah ngongseng-ngongseng. Pas dilihat lah kagak ada apinya. Ternyata abis. Aduh, Mas Tiko gimana? Ini gak diiniin, diisi. Alhamdulillah. Ini namanya masakan apa Mama ini? Orek apa? Orek tempe. Orek tempe ala Bu Eni. Rasanya ada manis-manisnya. Itu baru campur santan nih. Ini campur santan ya Bu. Enak banget tadi. Bang Bro nambah banyak banget tadi, Bu. Nambah.
3 piring. Enak soalnya. Enak. Mentang-mentang puasa. Yang sambal yang bikin siapa, Bu? Sambalnya tadi. Yang bikin sambal. Sambal. Nadia ya? Iya, cewek. Mantuknya. Nah tadi si Agoy mama ini dia makan sambelnya dari jam 4 sore. Iya si Agoy. Kebiasaan kalau Agoy mah mama ini dia puasa. Ini dia Agoy. Agoy diketahuin Bu Eni gue. Kata Bu Eni lagi kenapa nggak puasa si Agoy? Tahu nih. Berarti ini buat sahur ya Bu? Bu Eni buat sahur nanti. Buat sahur. Buat sahur guys. Widi. Pokoknya sedap enak banget, banget pokoknya. Makasih ya, Ibu. Iya. Oke, Besti. Jadi vlog gua bukber di rumah Tiko sampai sini aja. Buat kalian jangan lupa subscribe, like, share dan komen, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis dan buat support channel gua supaya channel gua makin berkembang. Akhir kata dari gua, see you tomorrow. Happy more. Salam dari Jakarta. Bye bye.